rasa ini saya tidak ambil berat terhadap masa ada istiadat Cina lah, kebudayaan Cina lah. Kalau you seseorang Cina tu kan tahu tu ada istiadat Cina masa dia tahun baru Cina tu, tidak patut buat demikian yang dicaci, yang untuk apa yang caci orang orang lain tanpa berasas kan. Okay. Jadi apa yang di saya tengok itu ada apa video tu memang tidak notice lah, dia tidak boleh mentadang apa-apa muafaat kepada rakyat. Kalau untuk menyambut tahun baru Cina supaya menyebarkan satu message yang baik untuk rakyat. Kalau katakan tahun baru Cina apa cita-citanya, macam cara mana untuk membaiki keadaan kedudukan atau nasional, ini bagus. Tapi kalau menggunakan tahun baru Cina untuk membuat video itu, untuk mencaci, untuk menghina orang, dia tidak patut diadakan. Ini sikap berartinya pemimpin parti pembangkang itu tidak mungkin. Tidak ada artinya sebenarnya tahun baru Cina. Itulah. Jadi itu sebab tu patutnya komuniti Cina patutnya untuk mengutuk ke atas apa kelakuan dan tindak apa sikap yang dibuat oleh Deng Xiaoping.